kekerasan. After faking smiles, same old tired lonely place. Pernah. Shifting eyes in vacancy, vanished when I saw your face. All I can say. Yo, buat jangan. Oh, dicubit-cubitin. Itu menurut Ade termasuk kekerasan yang lo dicubit-cubit gitu. Iyalah gitu. Disengin ya, dicubitin ya. Oh iya. Have we met across the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing. Guys. Oh iya, berarti channel apa baik ya. Yaudah, makasih ya. Was enchanting to me. Ya. Saling mengejek. Oh, ngejek pernah, doang. Ngejek, jadi ya? Ngebulinya berupa ngejek gitu ya, kayak ngejek temen ya. Kamu juga pernah? Kamu pernah gitu? Enggak pernah. Ngisengin gitu? Ngisengin pernah enggak? Pernah. Pernah ngiseng aja ngejailin temen gitu ya. Ya. Oh, nyembunyiin pulpen, terus? Who do you love? I wonder till I'm wide awake. Suka ada kasihan gitu. Oh. You were at my door, I open up and you would say, hey, it was enchanting to meet you. Ya, mungkin bullying ini bisa dilakukan oleh teman-teman sebayanya dia, boleh bisa oleh orang tua dalam hal ini adalah bisa guru, bisa penjaga sekolah, gitu. Bisa juga orang yang di luar lingkungannya, misalnya kayak pedagang-pedagang. Didikan dari keluarga, ini anaknya harus diajarin bagaimana hidup bersama, hidup dengan teman, bagaimana orang yang saling membantu dan tidak melakukan kekerasan. Semua itu adalah berawal dari pendidikan yang di dalam rumah, dari guru orang tuanya, bagaimana cara mendidiknya. Dan itu kan sekarang kalau misalnya bullying itu walaupun sudah ada undang-undangnya ya, nah jadi kita harus memahami, kayak memberikan penjelasan ke anak kita kalau kita tidak mau. Dan juga orang lain juga dia seperti misalnya dia menerima perlakuan seperti itu, dia harus bisa melapor. Kita harus mengajarkan. Was enchanted to meet you too. Lihat dulu ya, mungkin sejauh mana akibat bullying yang dilakukan, yang diterima sama dia. Kalau misalnya masih bisa secara diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau kita kan kita ada lembaga ya, kalau anak saya kan masih anak-anak ya, kelas 1 SD, kita kan ada lembaga promosi perlindungan anak, kasih sama anak, itu kita bisa jalur itu untuk mengajunya. Terus nanti kalau misalnya harus diproses, kalau pelakunya itu deh, pelakunya itu apa? Apakah orang dewasa atau anak? Kalau orang dewasa mungkin nanti secara ini prosesnya ke pidana ya, tapi kalau masih anak-anak mungkin hukumannya juga secara menurut undang-undang perlindungan anak. Terima kasih Bu ya. Hey Jude, don't make it bad. Take a song and make it better. Remember to let everyone.
sesek. Mau ngelawan atau memberontak mau gimana lagi udah di itu udah takut gitu takut. Hey Jude, don't be afraid. Paksa lah itu paksa nongkrong itu paksa ribut jam. Your skin, then you begin to make it better. Ada banyak dendam pasti ada lah, pasti ada dendam. Gak baik lah dendam. Membeli pernah. Hey Jude. Ya, saling meretek-meretek kayak gitu terus misengin. Mungkin orang. Kalau orangnya kulit ini sama sih, kalau gimana lagi. Jadi tergantung orangnya juga. Yeah. Dasarnya mah sama-sama penindasan juga. Cuman kayak gitu dah, saya dijelasin pasti pernah ngerasain. Kalau dibully dalam hal ledek-ledekan pernah. Kalau ngebully juga pernah. Apa ya? Iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Jangan cari muka. Cari muka lah. Yaudah, makasih ya. Iya. Belakang itu sempat menjadi trend topik sebenarnya di beberapa, terutama di beberapa sekolah instansi pemerintah seperti PDM, di perhubungan dan yang lain, termasuk mungkin di sekolah perguruan tinggi swasta juga. Bagi saya bully mungkin ada dua ya, bully itu secara tindakan maupun secara lisan, kata-kata yang terjadi sering. Yang berbahaya mungkin karena itu menyangkut hak dalam berupa tindakan ya, tindakan kekerasan terhadap siswa ataupun siapapun. Untuk faktor-faktor penyebabnya, kan bully itu ada yang dilakukan dengan berkedokan sebuah kegiatan ya, contohnya berusukan apa-apa. Jadi faktor-faktornya itu salah satunya adalah karena senioritas, bahwa di senior ini boleh berbuat apa saja dengan alasan untuk menghargai kakak tingkatnya atau dengan alasan supaya lebih mencintai alma mater. Itu salah faktor-faktornya. Faktor yang lain mungkin ada juga yang ada sifatnya balas dendam. Karena dulu dia pernah dibully, maka saya pernah jadi korban, maka dia nggak mau jadi korban lagi. Dia pengen melaksanakan bagaimana dia membuat korban baru. Jadi dengan balas dendam, karena dia pernah dibully itu. Itu faktor-faktor. Kalaupun itu seperti pertanyaannya, ada dampak bagi akan makankan kepada korbannya. Karena yang paling menderita jelas korban. Secara kalau bullying itu dalam bentuk fisik, dia jelas
dia akan mengganggu ya fisik dia itu, mungkin ada sampai cedera, dan kita tidak sedikit yang si korbannya itu sampai meninggal dunia. Hanging over me, born yesterday came suddenly. Untuk masalah polisi ini, untuk mencegah maupun sampai kepada penanganannya, itu ada beberapa aspek yang diperhatikan. Pertama, jelas dari segi kebijakan, dari kebijakan di atas pemerintah, baik itu secara kebijakannya melalui aturan-aturan dari mulai undang-undang sampai pada peraturan pemerintah dan sampai ke bawahnya, itu harus semuanya sudah include, sudah masuk bahwa jangan sampai memberikan ruang kepada orang yang akan berbuat geli. Kemudian dari segi non kebijakan, mungkin harus tekankan mungkin dalam pembelajaran. Kalau guru sudah memeriksa, apabila ada sesuatu yang negatif, selalu diberikan arahan ke anak itu. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.